Halo guys, kali ini saya akan mereview karya saya. Ini terbuat dari ini ya guys, dibuat dengan mesin 3D print. Dengan 3D printer, jadi ini menyesuaikan ya guys, ini adalah pesanan teman saya. Yang ini bagian belakang saya satukan dengan peleknya seperti ini guys, lalu yang ini juga sama, jadi tetap pakai untuk sisi sampingnya sini, ini tetap pakai itu ya guys, pakai peleknya pantrolinya ya, karena yang pesan minta yang ukuran yang ini ya guys, sama yang belakang juga, jadi saya ambil alternatif, jadi tutup sampingnya tetap pakai velg pantrolinya seperti ini guys. Nah, ini untuk bagian depannya beda ya guys, nah, seperti ini, dan contohnya seperti ini guys. Kurang lebih yang pesan itu ngirim fotonya seperti itu. Oke, yang ini beda lagi ya guys, modelnya atau sistem pasangnya. Nah, yang ini lebih ini ya guys, menutup velg seperti ini, tapi hasilnya ya gitu ya guys ya, mungkin agak timbul seperti ini guys. Jadi saya rubah jadi seperti ini. Ini pantroli ini ya guys, ukuran 5 inci atau 5 dim ya guys. Ini pantroli karet mati, jadi ini karetnya benar-benar utuh ya guys dan berat. Ini cocok untuk miniatur jumbo atau untuk ngangkut-ngangkut berat ya guys, dengan beban berat. Bagian belakangnya seperti ini guys. Nah, jadi ini tinggal kita samakan ya guys, warna pelek pantrolinya dengan weldopnya, agar nantinya terlihat nyatu ya, seperti itu guys. Seperti ini kan terlihat nyatu, warnanya hampir sama. Oke, mungkin cukup gitu dulu ya guys untuk ke-review weldop miniatur truk pantroli ukuran 5 inci.